Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina al-karim al-mursyid panjenenganipun Romo Kyai Haji Husaini Ilyas wa ahli baitil kiram ingkang sangat kita muliakan lan ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, ibu nyai ingkang sami nderek rawuh pengaosan, kula boten mengurangi rasa hormat kula sedaya ingkang dipun muliakan kalian Allah. Khususon panjenenganipun Romo Kyai Haji Agus Mukhitur Rusda ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agami sedaya jamaah ingkang hadir pengaosan kitab Al-Ibris Jumat pagi rahimakumullah. Lama saya Sayyidina Muhammad. Menika pertanyaan ingkang pertama. Kula suwun dipun peratosaken sebab pertanyaan itu kadang ada yang terulang. Panjen tiyang kadang nggih tetep kula waca. Dene sing pun ngertos tek jambah ngerti, sing dereng cek nindang ngertos. Allahumma amin. Lama saya Sayyidina Muhammad. Romo Yai yang dimuliakan Allah, kados pundi wonten tiyang badhe pejah utawi saka rotil maut sampun radi dangu mangkep-mangkep berki. Lajeng keluarganipun nyuwun dipun waosaken surat Yasin. Punapa ginanipun lan fadilahipun surat Yasin menika nyuwun penjelasanipun. Alhamdulillah. Sadurunge kula jawab, kula kedah utang. Wingi pertanyaan dereng selesai. Kula nyuwun jawab niku mboten asal-asalan, mboten wonten hukum niku dibuat-buat. Kedah berdasarkan dalil kita yang jelas yang sahih, pendapat ulama itu macam-macam, mana yang dohib, asal sahih dan seterusnya. Ini perlu pertimbangan penelitian. Masalah hewan kurban. Kalau ini pertanyaan itu nanya kuda, kerbau, sapi, pitik, ayam, mentok banyak. Namun ini mana itu mana berikutnya. Niku sesuai dawai kitab fikih bahi matil an'am. Kalimat bahi matil an'am niku raja kaya sing jinak. Niki nopo? Niki mitul ulama sing sah nggih kurban sepindah unta. Tinggal sapi. Lah sapi niki wonten kitab Muhadzab niki dijelasne jamus kerbau niku masuk. Masuk sapi itu asal dengan syarat kerbau yang buatan liar Cina. Kerbau liar banteng ini buatan oleh kerbau liar banteng ini buatan lagi kurban. Jadi kerbau yang Cina, yang timun. Terus kambing, sejenisnya kambing ngobuai Itawa Australia, kambing Jawa, kambing putih setiap saat. Terus kuda ini buatan asal, kuda ini buatan termasuk dari matul anam. Niku oleh disate tapi oleh dingi ora oleh di kurban. Disebut biasa. Ansal di kula nate man sate kuda. Selamat ora jingga-jingga. Kuda niku halal dipangan tapi mboten sah nggih kurban. Jelas ya? Jadi sing sah unta, sapi, kerbau, kambing. Liyane niku dingi mayoran mawon pitik. Jumlah ini pun jangan belah tetap dengan pulau malam di nasi kuning di lodo namanya setahun pulau keterima langsung ya gak tenang
itu tadi bulan sadis wis kan diutang ya wah sing sampe diutang ya iso turu opane utang hukum ya Pak utang duit itu opane hukum lagi beban berat pertanyaanipun Pak Dalang surat Yasin surat Yasin itu sampun masyhur panjenengan dengan itu tafsir Yasin dan tafsir kata hikmahnya kata sangat Dewi Kanjeng Nabi surat Yasin itu kolbul Quran Yasin itu api negor Quran api negor Quran berarti kena tinggi sembarang ngalir ampuh termasuk kangge wong sing sakit sakaratil maut atau nazah angel gak mati-mati ini di Yasin ya. Di Yasin bulat balik di angel sampai surat Ar-Rabu itu misalnya beledek ini yang pamungkas ya tambah Yasin di Yasin panggah tambah Ar-Rabu itu angelnya golek no kayu di Siwaki di Siwaki ini cepat-cepat ini kok siwakan itu mempercepat keluarnya roh wong sing angel metune nyowo niku disiwaki nggih jeneng siwaki nggih disiwaki niku termasuk mempercepat ora apa membunuh nek luar membunuh lek gawe latin terus siwak membunuh niku menapa meringankan beban orang sakit ngoten nggih ora apa membunuh bae siwaki ngilai sengsorone wong niku ngoten nggih siwakan tenan sini surat Yasin itu kangge gampangnya sakaratul maut lan lonin gedang mbah lonu dengan ilmu hitam ya. Bener ngomong ilmu hitam ilmu kelenek ini matine wangi ya Allah dengan pun cetek-cetek ilmu hitam bahaya sakaratul maut ya hangil ya. Jadi kalau mereka ejol gitu lanan diunggahnya tidur-tidur-tidur gak mati-mati ini seorang dengan ilmu hitam makanya pun sampai kuliah ilmu negeri Allah mawon ilmu sing Quran hadis makami ojo nyimpen obo belajar ilmu hitam itu bahaya mungkin mati nih seorang jadi kuliah ini sampai Yasin apa gak mati-mati sampai apa gak mati-mati akhirnya gelik-gelik nonton Mbah sama ini sampai aku apal gak mati-mati tak roktu ya lah sama ini duit yang mencoba dah iya nak duit ya aku winggar ya enggak ila ono lepasan buatan pulun katanya disumpah rukun di balik buatan pulun lepas jadi sampai megam-megam ini betul gelgetin lo sarapanan wae gotong kilo tapi itu terus gampang mati ini cewek Jawa tadi ingat tadi kan contoh. Jadi surat Yasin itu kangge wong sing wonten alam barzakh teng makbaro di Yasin itu padang kuburane padang nggih terang padang di ngapura sing asale peteng dari padang wong sing sakaratul maut lan mati lah wong sing gadah problem berat problem abot jenengan maca ping telu nek maca sirih iki aja ro wong teng kamar dikunci singitan ping telu mungkin dumo nek tengene sedasina lan yang nafsi kul majun ini kan ya mufarce ing maksud iki kan ya kan iki diwaca ya Allah yang nafsi kul majun majun ya kan tadi kan mungkin jenengan nur terentek hati nyuwun dateng Allah problem iki ilang insyaallah dipun jabe Allah pun lagi nanti persen betulan tak ada yang melakukan. Lama saya Fatina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ajaknya wasilah dari surat Yasin semuanya bisa terkabul, memudahkan hajat Allahumma. Amin. Lama saya Fatina Muhammad. Allahumma salam.